Java Aquatic Indo bersama gue Niko. Hari ini kita mau ngomongin sebuah produk baru dari Azoo, yaitu Ultra Fresh ya. Ini makanan high end-nya dari Azoo sebenarnya yang dibikin untuk khusus untuk marin. Nah, makanan ini banyak banget gunanya, tapi salah satu yang gue pingin pakai kenapa gue bawa ini adalah untuk sebenarnya ngehandle ikan-ikan yang sulit. Laut itu di mana tetap dominannya itu adalah wild caught ya, bukan breedingan ya, karena kan yang breedingan baru Nemo ataupun kadang Dory ada breedingan, cuman kan nggak banyak. Kita selalu membutuhkan makanan yang mengandung bau yang tinggi. Mungkin kalau ngomongin vitamin secara general tetap bagus di New Life Spectrum. By the way, hanya ingin kasih tahu bahwa lagi masuk lagi, jadi kalian bisa cari di Java Reef. Kita akan ngomongin mengenai ikan-ikan yang sulit. Ikan-ikan sulit seperti Morris Idol, KP, dan yang lain-lain. Dan especially Angel. Nah, ikan-ikan yang sulit ini sebenarnya sangat sulit dihajar dengan pelet yang mempunyai bau yang kurang. Nah, daripada menggunakan kayak udang yang bisa merusak air dengan fosfor yang tinggi, apalagi misalnya tidak termakan dengan baik yang airnya jadi amonia, kita mencoba menggunakan marine pellet. Nah, ini segelan, sehingga kita belum tahu exposure-nya seperti apa, dan kita ingin langsung melihat seberapa bagus sih sebenarnya shrimp patties dari Azoo ini. Jadi kita langsung coba shrimp patties dari Ultra Fresh. Nah, di depan kita ini ada beberapa ikan baru ya. Jadi ini adalah contoh-contoh ikan import yang baru diimport dari Java. Nah, enaknya dari Azoo ini tuh dulu pertama dibikin bolongan satu nih. Kalian bisa bikin bolongan lebih banyak lagi, termasuk di sini kalau mau dipecahin. Tapi satu ini enak, jadi nggak terlalu berlebihan kalau misalnya kita ngasih. Nah, hari ini kita akan tes ya guys, ke ikan-ikan yang menurut kita cukup relatively susah. Mau nggak sih makan pelet? Kita coba antias deh. Ya, di depan kita ada namanya Cherry Sakura Antias. Ini salah satu ikan yang very unique ya. Harganya lumayan pricey. Wih. Nah, yang konotasinya hard to eat pellets ya. Nah, ini dia bagus ya. Dia semi-floating ya. Harusnya dia tetap bisa sing sih. Cuman ini kayaknya lebih ke arah float ya. Nah, ini kelihatan banget dia makan. Nggak dimuntahin ya. Jadi cukup... Oke, ini kita lihat lagi nih sohal nih. Menurut gue bagus banget buat rangsangan pertama, apalagi ikan-ikan yang susah makan pelet nih. Ini bagus banget buat dikejar ya. Ini ikan-ikannya udah pada ingin tahu nih itu. Ya. Ada yang malu-malu. Nah, ini Asfur yang ini juga makan nih kayaknya nih. Mau nggak dia makan nih? Oh, kebuang ya. Yup. Nah, ini sebenarnya mengasih lihat bahwa typical pellet yang cukup strong ya, apalagi nanti kita coba lihat di Morris Idol ya. Memang Morris Idol tuh masuknya susah makan pellet nih. Jadi kita datang sini nih. Ini ada Morris ya. Ya.
Jangan. Langsung kebuang ya. Nah ini kayaknya arusnya terlalu deras sih. Ini belum bisa kelihatan banget. Ya cuman kayak ini angel nih. Ini koran ya. Ini coba nih Kevin. Oh, KP memang memangnya agak sulit ya. Tapi buang NLS belum mau makan deh. Ya, jadi mungkin yang ini juga kurang ya. Nah, Ultra Fresh ini tersedia dari dua size ya. Ada yang ini ataupun ada yang besar dan harganya termasuk relatif murah. Jadi kalau kalian mau cari pelet yang cukup bagus dan harganya cukup reasonable ya, artinya di bawah 100.000 ini tuh kurang lebih ini kalau nggak salah di Rp69.000. Jadi kalian bisa tetap cari barang yang berkualitas walaupun dengan budget yang lebih minim. Jadi ini cukup bagus untuk narik ikan-ikan pertama ini untuk makan. Kedua, budgetnya pun lebih murah. Walaupun mungkin secara khasiat akan kalah dengan New Life Spectrum, tapi menurut gue ini punya bau yang tinggi banget. Proteinnya juga high ya, high sekali proteinnya. Saya kasih lihat ya, proteinnya itu sekitar berapa persen. Proteinnya tuh 50%. Ini gede banget proteinnya, jadi untuk pengen menggendutkan itu banyak banget. Dan dia tuh bener-bener 75% dia tuh isinya dari prawn ya. Ini sword prawn ya, jadi asli dari udang untuk kalian. Jadi memang penciumannya gila, tajam dan bisa membantu mencari budget yang lebih murah dan juga mencari makanan yang berkualitas untuk ikan-ikan kalian. Jadi kalian kalau untuk pengen coba barang ini, kalian bisa cari di Tokopedia Jafarif, namanya Ultra Fresh Marine Shrimp Patties dengan harga yang relatif sangat-sangat terjangkau di Rp69.000 saja. Kalian bisa cari di Tokopedia Jafarif sekarang juga. Produk ini dengan datang dengan sangat-sangat limited, dicari sampai jangan sampai kehabisan dan dapat digunakan langsung. Ya mungkin itu aja. Hari ini kita mau ngomongin mengenai sebuah produk pelet yang menurut kita cukup relatively harganya ramah di kantong dan sangat-sangat bagus dipakai untuk ikan-ikan kalian, baik import maupun yang lokal, dan yang wild pun akan bisa mencoba langsung menggunakan ini karena udah dites cukup bagus, hasilnya juga oke. Nah mungkin itu aja, terima kasih banyak untuk nonton video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Don't forget buat nge-share video ini apabila kalian ngerasa ini video cukup buat di-share dengan teman-teman kalian. Thank you so much for watching. Thank you, take care, and happy reefing. Bye-bye.